RCTI Entertainment. Aku Ayu Dewi. Sekarang waktunya kalian nonton Dahsyatnya 2022. Nonton terus ya di YouTube RCTI Entertainment. Jangan lupa juga subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye. Pak Denny, Pak Denny. Ada apa Happy? Pagi-pagi sudah datang ke kantor saya. Iya, aku tuh mau tanya-tanya. Tanya-tanya kan, tentang apa? Kamu nyasar atau gimana? Enggak, jadi tuh aku tuh kayak pengen jadi kayak Pak Denny. Mau jadi aku? Jadi sutradara yang sukses gitu. Kalau jadi kayak aku, kasihan ibu aku entahnya. Manggil aku kok ada dua akunya gitu. Enggak gitu. Maksudnya aku pengen belajar jadi sutradara yang sukses kayak Pak Denny. Oke. Saya kan seorang sutradara ya. Saya mau tanya apa alasan kamu ingin menjadi seorang sutradara seperti saya? Ya karena aku tuh excited banget kalau ngelihat video klip yang bagus-bagus gitu. Apalagi film dan lain-lain kayak gitu kayak... Oh my God, aku tuh kayak pengen gitu loh buat cerita. Oh, agak beda sama aku ya. Kamu pengen jadi aku, kalau aku malah pengen jadi satu-satunya buat kamu. Oke. Tapi Pak Denny tahu gak sih kenapa alasanku pengen jadi asisten sutradara Pak Denny? Emang kamu kenapa? Karena aku pengen barengan sama kamu terus. Selamat datang di Denny Cagur Studio. Wah, selamat datang Kak. Selamat datang. Ini adalah studio untuk membuat video klip. Kita sudah banyak bekerja sama dengan artis-artis Hollywood. Oke. Okay. Siapa aja tuh? Oh, di antaranya kemarin kita bikin video klipnya. Waktu itu kita bikin video klipnya Michael Jackson. Iya. Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber yang pembalasan Ratu Kidul itu. Kita. Aku tuh gini, ya. Mau bikin video klip. Oke. Nah, butuh sutradara sama asisten sutradara. Wah! Sutradara yang terbaik cuman saya dan asisten yang terhebat adalah Happy Asmara. Oke. Jadi... Kalau boleh tahu lagunya tentang apa? Lagunya tentang PDKT-an. 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 Sepasang kekasih ya? Sepasang kekasih. Oke. Tapi yang satu buru-buru banget. Oh. Buru-buru mau kemana? Enggak, buru-buru pengen jadian. Oke. Itu jadi, ini bagus jadi, ya. Jadi yang satu tuh harus gini banget deh pokoknya. Oh, kita akan mencarikan pasangan aktor sama aktris yang chemistry-nya ini dapet. Oh. Jadi ya, boleh. Penting banget sih itu. Oke, kan ini kan kantor saya profesional banget. Mm-mm. Ada enggak buat DP sih buat ongkos? Karena saya harus casting, saya harus sewa kamera, meng-hire tim. Kita perlu DP lah, berapa? 200 lah gak apa-apa. Adanya 195 gimana? Oh gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu... Yaudah nanti transfer aja ya? Ya transfer ya. Oke, nanti saya hubungi kalau semua tim sama bintang-bintang. Saya cast juga ada sebenarnya nih. Oh nanti aja. Oh ada. Nanti aja ya. Oke, nanti aja. Oke? Oke. Nanti saya calling-calling ya. Oke. Calling-calling. Yaudah baik, Bapak kalau mau istirahat di sebelah sana ada tempat istirahat. Oke. Saya istirahat dulu. Iya, ya. Bisa ngopi-ngopi dulu. Oke. Ini adalah proyek baru buat kita. Jadi, ini proyek besar. Kita akan buat video klip yang terbaik. Dan saya pengen kamu segera bikin casting. Oke. Siapa yang cocok, kita perlu cowok sama cewek yang agak-agak kekinian. Karena kan sekarang lagi tren Citayam Fashion Week. Nah, cari yang gaya-gayanya seperti itu. Oh. Yang kayak Bonge sama Jeje. Bonge dan Jeje. Iya. Oke. Okay. Yaudah sekarang kita minta aja buat Ras. Kamu langsung bikin casting sekarang. Langsung aja. Panggil peserta aja. Iya Pak. Iya. Jadi ini beberapa model yang kemarin udah sempat ikutan casting. Dan ini semua pilihan yang terbaik dari yang lebih baik, Pak. Saya sudah siapkan semua lengkap dengan bumbu-bumbunya, Pak. Oke, selamat datang di studio saya. Jangan banyak gaya, keluar kamu. Sini profesional ya kerja ya. Enggak ada di sini namanya artis, stop. Iya, Pak. Aku model. Oke, kita minta satu-satu perkenalan. Kamu dulu silakan perkenalan nama, hadap kanan, kiri, tinggi badan, berat tinggi badan. Tinggi badan, pengalaman. Ya. Siap, silakan. Nama saya Bonge, Pak. Bonge? Saya asli Citayam. Oke. Okay. Tinggi 170. Asli Citayam, fotokopi mana? Status
kamu? Punya pacar? Baru putus, Pak. Baru putus. Masih sayang nggak? Masih, Pak. Masih. Okay. Sekarang dia udah sama yang lain? Udah, Pak. Iya. Udah ya, ikhlas ya. Iya, Pak. Sabar aja, lupain aja karena dia udah bahagia sama yang lain. Iya, Pak. Ya, kembali lagi. Pak. Berikutnya, kamu yang baju pink yang... Iya, Om. Happy iya, session nih. Iya, kan iya. Kamu yang ngurus casting ya? Iya. Emang ada peran nenek-nenek di sini? Saya bisa jelasin, Pak. Ini sebenarnya stylenya dia aja kelihatan dewasa, padahal aslinya masih anak-anak. Oh, masih anak-anak. Oh. Silakan. Oke. Okay. Aku Lulu. Oh, Lulu. Nama lengkapnya Lulu gue. Oke, Lulu, siap usia berapa? Terus pengalaman kamu apa? Hadap kanan kiri. Oke. Okay. Nama aku Lulu, aku kayak baru banget jadi dewasa gitu. Baru kemarin gitu aku halangan. Gitu kayak aku anaknya happy banget. Aku sering banget syuting ya di rumah gitu. Oke. Okay. Gitu aja. Udah, cukup. Yang berikutnya baju biru sih. Oh, baju. Lagi dong. Oke, udah. Tante misi okay. Dong. Silakan nama siapa? Nama aku Celine. Celine, iya, terus? Tinggi aku mentok di situ aja sih. Berapa? Yang lebih tinggi harapannya gitu. Berapa tingginya? 100? 165. Sebelumnya pernah ikut syuting apa gitu? Aku pernah ikut-ikut syuting dulu, Pak. Nemenin aja. Nemenin, oke. Okay. Pengen jadi apa kamu? Aku cita-cita kamu? Figuran. Figuran sih? Emang aku foto ditaruh di figuran? Figuran! Jadi yang terbaik buat kamu. Oke. Okay. Baik, next. Om, kok tadi yang cowok. Eh, yang cowok, yang itu yang cowok. Cewek. Oh, yang ini. Yang ini. Oh, ya, cowok ini. Aduh. Oke. Okay. Kenapa? Lucu. Saya mau tanya ya, waktu kejadian motor itu hilang kamu di mana? Loh. Nama kamu siapa? Nama? Kent. Indo. Oh, what's your name? Nama saya Raffi, Pak. Oh, itu bisa. Raffi ya, usia berapa tahun? 8, Pak. 8 tahun. Bongsor ya. Tinggi berapa tinggi? Ini 172, Pak. 172, oke ya. Mau siap jadi model video klip? Insya Allah, Pak. Oh, baik. Berikutnya, next. Ini baru makan apa? Kamu tingginya berapa sekarang? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya? Terus, kamu bisa ngapain aja? Bisa koprol, kayak ngajungkir balik. Bisa koprol, kan? Coba koprol dulu. Itu mau, nggak dibayar. Oke, sebentar saya mau tanya, kamu bedaknya apa ya? Di sini blur muka kamu. Belum dibuka, Pak. Oke, baik, balik. Sekarang saya kasih kesempatan. Yang baju biru kamu sama kamu yang kembang-kembang maju. Saya akan play materi musik romantis. Kamu bagaimana kamu beradegan ya? Yang biru? Sama siapa, Pak? Sama kamu, yang Shalin. Yang ini, Mas Kota-Kota. Mas Sarapi, silakan. Oke, okay, kamu mainkan. Ya? Kamu... Ini jangan malu-malu. Ingat ya. Kalian perannya adalah sepasang kekasih yang saling menyayangi. Cuma di peran? Iya, di peran aja. Oke, siap ya. Musik! Saling mesra ya. Oke, bagus. Wow. Audi yang ngebangku, Pak. Ayo. Kamu. Masih apa? Sama aduh, kamu. Pak. Kamu kok pilih-pilih sih? Udah enggak apa-apa, Mas datangnya kemalaman tinggal ini. Saya mending sama tante-tante, Pak. Ayo, Mar, yang ini enggak perlu disayang, cukup diseken enggak ada barang. Udah, ngadep sana berarti, ngadep sana. Oke, Astrada coba kasih arahan gerak adegannya. Oke, gimana? Berantem ya? Adegan berantem? Jadi kalian itu harus beradegan seperti di ujung maut.
Ya. Seakan-akan kalian berdua takut kehilangan, maksudnya semua. Siap ya, musik. Nge, ayo, Nge. Wah, biru-biru ini mah pacarnya. Wah, kesatet. Ceritanya langsung kena maut tuh. Oke, cut. Bagus, ya, bagus, bagus, bagus. Saya pak. Lebih chemistry sama yang ini pak, kayaknya. Iya. Ya, ya. Ya. Kok gak ada yang mau aku sih? Obatnya sekarang yang batuk. Baik, berdasarkan hasil casting, saya sudah menentukan. Kira-kira saya mau diskusi dulu sama Astrada saya. Oke. Okay. Menurut kamu yang... Dapet gak ya kita tuh? Aduh, oh my God. Oh, kayaknya serius banget obrolannya deh. Eh, duduk aja. Kita kan fix dapet nih. Oh iya, iya. Aku mau Raffi, Raffi, duduk, Raffi. Ini kayaknya dia cuma 4 doang nih. Ini serius sekali ngobrolnya. Gak mau duduk ya? Gak mau duduk. Oke, okay, kita sudah punya keputusan. Oke. Okay. Udah dapet belum? Udah dapet. Udah, yang udah, mana? Udah. Kita udah dapet model cowok dan ceweknya. Oke. Okay. Ya. Yang mana? Yang cowoknya. Ini. Ya. Dan model ceweknya ini. Ah. Ya. Jadi kalian akan jadi model video klip. Oke? Okay? Yang akan nanti malam. Nanti malam kita syuting. Dan nanti video klipnya akan kita tayangkan hanya di CCTV.